nama saya GTS. Hari ini saya akan mereview mobil Aki keluaran terbaru 2021 model BMW. So buat sahabat GTS yang masih penasaran, jangan lupa tonton video saya sampai habis. Dan yang belum subscribe, klik subscribe-nya dan klik tombol loncengnya biar sahabat GTS tidak ketinggalan info update video terbaru dari saya. Oke sahabat GTS, mari bahas satu persatu spesifikasinya yang ada di mobil Aki ini. Nah, untuk bodi mobil ini berbahan plastik tebal dan aman digunakan untuk anak-anak. Lanjut ke bagian rodanya. Bagian rodanya menggunakan ban plastik, dan di bawah roda dilengkapi lampu LED. Nah, untuk maksimal beban ini 30 kilo. Ya, guys. Oke, kita lanjut ke bagian depannya. Untuk bagian depannya dilengkapi lampu warna-warni dan dilengkapi lampu pop clamp yang ada di bawah bumper, ya guys. Oke, kita lanjut ke dashboardnya, ya guys. Kita lanjut ke bagian dashboardnya. Nah, untuk menggunakan mobil ini cukup mudah, ya guys. Di sini dilengkapi oper gigi, yaitu maju dan mundur. Oke. Nah, ini bagian belakangnya. Bagian belakangnya dilengkapi lampu LED juga, ya guys, dan ada variasi knalpot. Nah, buat sahabat GTS yang ingin membeli mobil ini bisa hubungi ke 0857-8666-0256. Harga murah ya sahabat GTS, dengan 1.600.000 kalian sudah mendapatkan mobil ini. Nah, cara menggunakannya cukup mudah, ya guys. Nah, ini tombol musik, yang satunya tombol klakson. Nah, untuk cara mengoperasikan cukup mudah. Nah, di sini ada operan gigi maju mundur. Nah, ini mundur, tinggal klik gasnya, ya guys. Nah, ini lanjut maju. Mobil ini dilengkapi dengan musik dan Bluetooth. Nah, itu gambar baterai. Kalau di situ baterainya penuh, pasti gambarnya full. Nah, mobil ini dilengkapi dengan kapasitas aki 6 volt, ya guys. Untuk proses pengecasan 5 jam. Cara mengoperasikan pakai remote. Yang pertama, tekan tombol yang ada di bawah. Ditekan, ya guys. Dan langsung hidupkan on off. Nah, di sini langsung terkoneksi sama remote. Kita coba, ya guys. Nah, di sini dilengkapi tombol parkir, yaitu P. Nah, ini saya coba maju mundur pakai mobil ini, pakai remote, ya guys. Nah, ini tampilan depannya juga bagus.